Apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan WVN Family dengan saya Tommy. Kita di segmen Icip-Icip Food. Kali ini saya mau sharing ke teman-teman satu kuliner lagi di Kota Kupang. Tapi mohon maaf, kali ini karena permintaan Big Boss-Big Boss lagi kepingin yang non-halal. Jadi kali ini kita makan mie ujung pandang yang notabene ada B2-nya ya teman-teman. Tempatnya di mana dan rasa seperti apa? Saya tunjukin yuk ke teman-teman. Come on. Oke teman-teman, ini pesanan kita udah datang karena kebetulan saya kali ini bersama Big Boss Big Boss. Menunya kita kali ini sama semua. Kita kali ini pesennya nih. Pangsit mie babi amoy. Nah. Oh, seperti ini. Dan yang kita pesan rame-rame kali ini yang porsinya big, yang besar teman-teman ya. Jadi di sini juga ada pangsit amoynya yang porsi kecil teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai icip-icip, kita doa dulu ya. A few moments later. Kita makan. Ini sih sebenarnya makanan ini favoritnya bos saya sama big boss. Big boss saya ini suka banget makan di sini karena ya dulu waktu dia ngidam sukanya makan ini, tapi di Surabaya teman-teman, cuman di Kupang kebetulan dapat yang cocok di lidahnya dia. Nah, saya mau sharing ini ke teman-teman. Kita seruput ya teman-teman. Oke, okay. Saya mengingatkan sekali lagi teman-teman, kali ini saya sharing ke teman-teman yang non halal ya. Oke, okay, jadi mungkin bagi teman-teman yang muslim atau yang ada masalah kesehatan yang mungkin makanan babi ini kurang berkenan, bisa di skip atau mau ditonton boleh, terserah kalian ya. Mungkin kalau nggak berkenan silahkan di skip aja. Oke, okay, kita lanjut. Kita makan coy. Oh, mie-nya. Aduh. Hehehe. Kita coba yang originalnya dulu ya. Makan. Dagingnya komplit teman-teman di sini teman-teman. Dari jenis babinya jadi babi casio. Terus ada yang kayak apa nih ya? Babi-babi tore mungkin ya ini ya. Babi enggak ini. Sorry. Salah ngambil coy. Ini. Babi tore, terus ada ayamnya juga. Terus ada pangsit, pangsit goreng sama pangsit rebus. Pokoknya enak. Cobain lagi, kita campur. Dapat daging apa nggak tahu teman-teman. Jadi ya pokoknya gas. Cukup kenyang ini, bukan cukup coy. Ini kenyang banget ini. Porsinya big size. Makan. Terlalu bersemangat coy. Mungkin lebih nikmat lagi kita campurin ini deh. Pokoknya sambal spesialnya sini ini yang biasa kita selalu campurin di mie. Oke. Okay. Copot. Trot. Kasih kuah dikit, campur teman-teman. Oh, jadinya mie jadi oranye, tumben-tumben ini. Aduh, tumben-tumben makan pedes. Nggak tahu kuat nggak ya? Kalau nggak kuat ya tinggal dioper ke bos, selesai. Telan ludah coy. Ya, ini saya mau cobain ini teman-teman, maksin gorengnya ini. Ini babi juga ya.
Garing banget, enak. Makan. Enak tambahin sambal, teman-teman. Sedikit pedas memang, tapi nggak pedas-pedas banget sih. Jadi, tapi kalau teman-teman yang hobi pedas, saya taruh yang banyak, jadi bebas. Tekstur mie-nya lembut. Dan ukuran mie-nya di sini itu gede-gede, teman-teman. Gede-gede. Besar-besar, coy. Nah. Mungkin di ujung pandang teksturnya besar-besar ya? Mie-nya. Oh, ternyata katanya bos ada yang kecil juga loh, teman-teman. Cuman di sini enak gede-gede. Tetap kenyang, coy. Makan. Lokasinya Depot Amoy ini itu di Uebufu, teman-teman. Jadi kalau kalian ke daerah Uebufu atau dari gambaran gampangannya dari bundaran PU yang hypermart itu, kalian ke arah TDM ke Uebufu, terus dia posisi sebelah kiri, nanti ada papannya, ada tulisannya Depot Amoy. Atau kalau kalian males keluar, Depot Amoy ini juga bisa dipesan melalui GrabFood. Kalian masuk di Grab, GrabFood-nya langsung tulis aja Amoy, itu ada. Mantep. Menunya banyak. Udah hanya pangsit sih, ada nasi goreng juga, ada mie ayam juga. Jadi macam-macam. Kalian nanti lihat aja bisa pilih, teman-teman. Cuman kali ini karena ini serangannya Big Boss dan bos-bos saya. Salah. Big Boss saya dan bos saya. Kita makannya pangsit mie. Yang babi, coy, babi. Makan. Oh ya, harganya satu porsinya ini Rp37.500. Tapi kalau bagi teman-teman yang nggak terlalu kuat porsinya, mungkin kepingin porsinya lebih sedikit, kalian bisa yang kecil, teman-teman. Harganya Rp32.500. Sudah hafal, tadi udah ngintip dikit. Cuman yang lain-lain juga ada ya, ada nasi goreng ayam, macam-macam. Cuman di sini semuanya non halal. Makan. Untuk di Kupang, pangsit mie ujung pandang di Depot Amoy ini recommended. Daripada jauh-jauh saya ke Surabaya, ya kan? Musim pandemi kayak gini, tiket mahal, belum rapid swab dan teman-teman tambah repot, coy. Langsung makan di sini aja. Pasti nonton ngiler ya, makanya langsung datang ke sini. Kabar gembiranya lagi, mereka buka setiap hari, teman-teman. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tuh kan. Jadi nggak pusing teman-teman nyari makan siang, makan malam, langsung ke Depot Amoy aja. Enak, gimana nggak cepet habis. Habis, coy. Makanan enak tuh harus dihabisin. Bukan endorse, tapi kalau aku yang lihat mau endorse, boleh ya, Bu ya?
Boleh. Kalau mungkin aku mau endorse, nah bisa DM kita di sini di atas. Salah ya? Di sini ya? Salah. Oke, pesan terakhir saya, ini recommended dan kalian wajib cobain. Langsung aja datang ke Oibufu, Depot Amoy. Di Depot Amoy. Dia buka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, jam 10 pagi sampai 10 malam. Pilihan menunya banyak. Oke lah, pokoknya itu menu sini enak-enak dan kalian yang tidak ada masalah halal dan non-halal bisa langsung datang ke sini. Cobain nih. Pangsit mie babi Amoy. Itulah. Yang penting enak, ya kan? Susah ngomongnya, yang penting enak. Jadi kalian harus datang. Mungkin sementara gitu dulu. Kalau kalian suka video yang kita sharingin, jangan lupa kasih like video kita. Share ke teman-teman yang lain. Kalau di Oibufu, di Depot Amoy, ada mie pangsit atau pangsit mie babi Amoy. Mantep. Dan komentar menurut teman-teman yang sudah pernah cobain, tulis nih. Tulis di kolom komentar menurut kalian rasanya seperti apa. Atau teman-teman mau kasih masukan, mau apa ya, sharingin makanan, tempat makan di mana lagi, kalian boleh komentar di bawah. Nanti kita luangkan waktu untuk sharing juga ke teman-teman yang lain ya. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channelnya WVN Family, karena subscribe itu gratis. Dan loncengnya ya, kalian aktifin supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video terbaru di YouTube. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Bye-bye.